Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Qatar Balap. Oke, di video kali ini saya akan membuat box ATV ya, full dari kardus miniatur box ATV versi 4 inci ya. Ini bahan dari kardus sudah saya potong semua, sudah saya siapkan semua seperti ini. Nanti tinggal perakitan saja atau pemasangan seperti ini ya. Oh ya, dan ini untuk bagian depannya sini, untuk bagian ini kardus ini tidak saya potong ya, ini menggunakan satu kardus lalu saya lipat di bagian tengahnya. Dan panjang atau ukuran dari kardusnya ini 26,5 panjangnya dan tingginya 12 cm. Oke. Seperti itu. Dan ini fungsinya karetnya ini. Nanti saya pasang di sini. Dan untuk pengeleman lubang speakernya ini. Supaya lebih mudah ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Qatar Balap dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Oh ya, dan untuk skema lainnya atau ukurannya nanti akan saya bagikan setelah boxnya sudah hampir jadi ya, atau 90%, supaya lebih jelas untuk ukurannya bagaimana. Oke, langsung saja saya rakit. Oke, ini sudah hampir jadi boxnya, sudah 90%. Ini tinggal penutupan bagian atasnya saja seperti ini. Dan nanti boxnya seperti ini ya hasilnya. Oh ya, sebelum saya tutup, ini akan saya bagikan dulu ukuran atau skema dari box ATV 4 inci full dari kardus. Ukuran ini saya custom sendiri ya. Dan mulai dari bagian depannya ini, buat speakernya supaya tidak keluar ya anginnya. Untuk bagian depan ini, ini panjang total 26,5 ya, karena ini bagian depannya tidak saya potong, jadi satu kardus seperti ini. Ini tinggal ditekuk ya, ditekuk atau dilipat. Setelah itu jadinya seperti ini. 26,5 untuk yang ini. Dan untuk yang bagian speaker, buat naruh speaker atau lubang speakernya ini panjangnya 12 cm ya, seperti ini, 12 cm. Sama untuk ke bawahnya juga 12 cm. Oh ya, untuk bagian dalamnya ini atau pinggirnya itu sama ya, tingginya sama, jadi tingginya 12 cm semua. Sudah, untuk bagian yang sini pinggirnya ini, itu panjangnya saya menggunakan 16 cm ya, 16 cm, dan tingginya masih sama 12 cm. Di bagian belakang itu panjangnya saya menggunakan 20 cm. Enggak kelihatan, ntar dulu, 20 cm ya, 20 cm, dan tingginya juga sama 12 cm. Untuk bagian dalam yang ini,
buat kelokan suara atau udara dari speakernya ya, itu menggunakan 3 cm. Potongan yang dalam ini saya potong miring, tidak lurus ya, supaya jadinya seperti ini. Dan untuk bagian depan ini, variasi dua ini tingginya sama dan lebarnya 3,5. Ini kalian bisa custom sendiri, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Yang ini dalam menyesuaikan boxnya ini. Untuk ini jaraknya ya, jaraknya untuk bagian dalam itu jaraknya saya kasih 2,7 sama, yang ini juga 2,7. Dan untuk speaker sama yang belakang itu saya kasih di 4,2 ya, 4,2 setengah atau 4,3 seperti itu. Dan untuk bagian depan ini saya ambil dari sini ke sini, itu panjang total 20 cm. Saya ambil di tengah-tengahnya jadi 10 cm. Saya kasih ininya. Oke, untuk bagian ini belakang supaya bisa menaruh speakernya ya, atau pintu masuknya untuk speaker. Ini panjang total 20 cm. Ini saya garis di, saya bagi dua ya, jadi menjadi 10 cm. Ini saya garis lurus ke atas. Setelah itu sudah ada garis, itu saya ambil dari garisnya ini ke kanan atau ke kiri 6 cm. Ke sini 6 cm, ke sini juga 6 cm. Jadi penutupnya ini atau pintunya ini lebarnya 12 cm dan tingginya menyesuaikan tingginya ya. Dan untuk bagian kecil ini, ini saya kasih atau saya ukur itu di 6 mili. Oke, untuk bagian yang ini 6 mili ya. Sudah saya bagikan ukurannya. Ini tinggal penutupan bagian atasnya saja. Seperti ini ya. Pokoknya nanti jadinya seperti ini. Oke, langsung saja saya pasang. Oke, sudah saya pasang semua, sudah saya lem ya. Tampilan dari belakangnya seperti ini. Dari atas, dari samping, dan dari depannya seperti ini. Sudah jadi ya, buat ATV 4 inci full dari kardus. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, dan nantikan video check sound selanjutnya ya. Check sound buat ATV, seperti apakah suaranya nanti? Kita tunggu saja. Oke, terima kasih.